kegiatan polisi peduli anak jalanan Polsek Metro Taman Sari yang bekerjasama dengan Yayasan Tri Kusuma Bakti dan diprakarsai oleh Bapak Kapolsek AKBP Erik Frendris dilaksanakan setiap hari Sabtu di jalanan depan Museum Wayang Komplek Museum Fathahillah. Pada kegiatan tersebut mendapat tenaga pengajar bantuan dari Klub Internasian pimpinan Ibu Astari yang merupakan perkumpulan ekspatriat suami istri asing yang berada di Indonesia dan peduli terhadap pendidikan. Selain itu, profesi sehari-harinya memang sebagai guru dan kepala sekolah. Anak-anak jalanan mendapat pelajaran bahasa Inggris yang sistematis sehingga memudahkan dalam menangkap pelajaran. Ditambah dengan kedatangan pihak kepolisian yang juga membawa bingkisan berupa alat-alat tulis. Beberapa anggota Polsek Taman Sari dari jajaran Babin Kamtipmas juga berusaha untuk membujuk anak-anak pengamen yang belum bergabung bersama dengan teman-temannya. Kegiatan berjalan lancar, penuh canda tawa dan keceriaan. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.